ngobrol tuh momen yang paling bahaya. Dalam ngobrol ditambah-tambah supaya orang mengakui kita lebih tahu. Dalam ngobrol bisa berbohong supaya kelihatan lebih dramatis, lebih seru pakai bohong. Dalam ngobrol bisa ria yang harusnya amal kita sembunyikan, karena kita ngobrol kepancing menceritakan tahajud, menceritakan sedekah, yang kalau tidak ngobrol dia tidak keluar kata-katanya. Dalam ngobrol bisa gibah, menertawakan orang, mencaci orang. Dalam ngobrol bisa fitnah, kita mengada-ada dan menggunakan momentum ngobrol untuk menyerang, menyebar fitnah. Sungguh menakjubkan orang yang senang ngobrol. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya.